lagi dengan saya Yusrina Nurul dalam acara Jalan-Jalan Enak. Ya pemirsa, saya weekend ini akan mengajak pemirsa Jalan-Jalan Enak untuk ke Kota Tua yang berada di Jakarta Barat. Nah, di sini pemirsa, kalau pemirsa mau ke Kota Tua harus mengunjungi museum-museum yang berada di Kota Tua ini. Nah, salah satu museumnya ada museum yang baru didirikan sekitar 1 tahun dari bulan Desember 2018, yaitu di belakang saya. Ini dia Magic Art 3D Museum. Nah, di sini adalah museum yang menyediakan berbagai macam gambar-gambar atau foto-foto 3 dimensi. Nah, ingin tahu seperti apa saya selfie dengan menggunakan foto 3 dimensi? Langsung aja ikuti saya ke dalam museum. Come on. Pemirsa Jalan-Jalan Enak, udah tahu belum kalau di Kota Tua ada museum 3 dimensi yang baru? Jadi, bagi pemirsa yang lagi nggak ada budget untuk keluar kota, atau nggak ada waktu nih untuk keluar kota, museum ini bisa jadi alternatif Anda. Di dalam museum ini, dijamin deh kita akan puas berfoto dalam museum yang digambar menjadi lukisan yang lucu, unik, dan juga seru. Nama museumnya adalah Magic Art 3D. Lokasinya berada di Gedung Kertaniaga 1, Kota Tua, Jakarta Barat. Area museumnya luas banget, jadi kita bisa bebas bergerak dan juga berselfie. Nah, di sini pemirsa semua lukisannya ditulis pakai tangan seniman-seniman handal. Ada sekitar 9 sampai 10 pelukis untuk membuat 100 lukisan. Ada pelukis dari Korea dan juga Indonesia. Wah, saya ikut bangga nih. Nah, untuk masuk ke sini dikenakan biaya yang masih cukup terjangkau karena masih di bawah 100.000, yaitu weekdays 60.000, nah di weekend 80.000 rupiah. Yeay, pemirsa, akhirnya saya sudah mendapatkan tiketnya. Saya tadi beli nih, kalau dari Senin hingga Jumat itu dikenakan biaya Rp60.000. Nah, kalau pemirsa tertarik di weekend nih, datangnya mungkin sekitar Rp80.000 aja. Nah, di sini kita bisa menikmati lukisan 3 dimensi. Jadi kayaknya seperti nyata gitu pemirsa. Nah, penasaran seperti apa keseruan saya? Langsung aja kita masuk ke dalam. Come on. Oh ya pemirsa, jangan lupa kalau masuk ke sini harus nitipin sepatunya di tempat penitipan ya. Dan gratis kok biaya penitipannya. Ya pemirsa, saya sudah masuk nih di dalamnya. Dan zona pertama adalah zona painting. Nah, saya mau foto nih dengan lukisan 3 dimensi. Nah, ini ada kuda dan juga rajanya. Nah, tapi saya di sini karena sendiri ya. Jadi saya bisa dibantu oleh mbaknya di sini. Namanya yang cantik nih. Halo mbak. Mbak, boleh ya? Saya minta foto. Oke, terima kasih. Ke spot foto yang kedua. Nah, di belakang saya ada kerang dan juga ada seperti putri duyung gitu. Nah, sekarang saya mau jadi penghuni kerang. Oke, let's go. Nah, kita udah masuk dari kerangnya. Oke. Boleh mbak foto. Nah, pemirsa, setelah dari zona 1 kita ke zona yang kedua, yaitu zona satwa. Nah, kenapa dinamakan zona satwa? Karena di sini itu lukisannya adalah lukisan 3 dimensi, yaitu binatang-binatang gitu pemirsa temanya. Nah, ada macan, terus ada jerapah, ada bangau, dan masih banyak lagi. Nah, saya penasaran nih foto dengan jerapah, tapi jerapahnya lukisannya pemirsa tuh di belakang saya. Ayo langsung kita foto dengan jerapah. Nah pemirsa, saya tertarik banget nih sama di belakang saya ini karena di sini adalah foto dengan jerapah. Nah, tapi
cara fotonya unik banget karena kita harus tiduran gitu di atas ini. Nah, jadi kayaknya seperti jerapahnya tuh kayak ngejelas kita gitu. Pokoknya lucu banget ya, jadi ceritanya jerapahnya tuh jahil gitu sama kita. Nah, penasaran seperti apa fotonya, langsung aja. Pak, fotoin ya Pak ya. Nah, caranya tiduran gini. Nah, pemirsa, setelah ini saya masih mau selfie di zona-zona lainnya. Tenang pemirsa, ada 100 lukisan kan? Jadi masih banyak nih yang harus saya eksplor. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan Enak.